Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis. Dan saya Misha. Hari ini kami akan menerangkan mengenai KTM versus KKTM. Selalu sangat orang confused KKTM ni kereta api tanah Melayu ke? Salah tu. KKTM ni ialah Kolej Kemahiran Tinggi Mara, iaitu institusi pendidikan di bawah Mara. KTM pula ialah kereta api tanah Melayu, iaitu pengendali kereta api utama di semenanjung Malaysia. Oh, macam tu. Lepasnya tak boleh silap dah lah. KKTM Balik Pulau ni ada apa ya? KKTM Balik Pulau ni menawarkan pelbagai kursus diploma. Antaranya adalah diploma pembuatan, sutikan plastik, acuan tekan, reka bentuk produk dan juga mechatronic industries. Oh, macam tu. KTM pula ada apa? KTM ni kan kereta api yang bawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Anis, produk design tu macam mana? Produk design ialah program yang mudahkan pelajar bagaimana untuk mereka bentuk suatu produk. Maksudnya, apa yang telah mereka bentuk ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Misha tahu tak manufacturing itu apa? Misha tahu pasal benda tu. Manufacturing itu adalah program yang mendedahkan pelajar tentang bagaimana untuk menghasilkan suatu produk. Maksudnya, para pelajar akan didedahkan tentang proses-proses yang diperlu untuk menghasilkan suatu produk. Oh, kalau plastik injection mold dengan step pindah pula macam mana? Kedua-duanya menggunakan acuan, tetapi satu produk dihasilkan oleh plastik. Manakala satu lagi menggunakan kepingan logam ataupun sheet metal. Okey, last. Industri mekatronik tu apa ya? Industri mekatronik ni adalah pelajar didedahkan lebih kepada automation di mana suatu sistem itu dibangunkan dan dicipta. Akhir kata kepada pelajar-pelajar lepas SPM 2019 dan sebelumnya, jomlah masuk ke KTM Balik Pulau. Kami menanti anda di sini.